Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngasih tahu teman-teman tentang bagaimana sih bibit anggur yang bagus ya, atau kondisinya bagus ya, dan juga siap tanam pastinya. Dan bibit-bibit seperti inilah yang saya kirim ya ke para customer ya. Nah, jadi untuk bibit itu ada dua ya, perbanyakannya kalau tempat saya ada tiga malah. Jadi kalau ini ada yang sambung sisip, ada juga yang sambung pucuk ya. Nah, ini yang kiri sambung pucuk. Nah, ini contohnya ya. Ini pohon yang ditanam menggunakan bibit dari sambung pucuk. Nah, ini ada harol. Lihat ini rootstocknya agak panjang ya. Nih, ntar saya jelaskan dulu videonya. Nah, ini sambung pucuk ya. Ini sambungannya di sini. Itu tadi harol ya, hasil buahnya seperti itu. Jadi kalau masalah sambung pucuk dan sambung sisip, ini kalau untuk pohonnya apa berbuah atau tidak ya, jawabannya sama-sama berbuah. Kita geser ke sini, ini ada juga yang sambung pucuk juga. Kalau ini sambung pucuk pendek banget nih, lihat. Setelah disemai langsung disambung di sini. Ini rootstocknya Isabella. Ini yang disambung Ilaria. Ini sekarang kondisinya lagi brokoli. Nah, ini brokolinya ya. Udah mulai besar, udah mau mulai pecah bunga. Jadi sama ya. Nah, kita geser ke sini, ini ada Dixon. Dixon ini adalah bibitnya hasil grafting atau sambung sisip. Nah, ini udah nggak kelihatan sambungannya karena saya uruk medianya ya, terus saya tambah medianya, lihat. Tapi ini adalah bibit hasil grafting atau sambung sisip. Jadi kalau masalah produktivitas buah itu sebenarnya sama aja antara sambung sisip dan juga sambung pucuk. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah bibit sambung pucuk. Lihat, pertumbuhannya bagus ya. Nah, sebenarnya kalau saya ya, berdasarkan pengalaman di kebun saya, baik itu bibit sambung pucuk dan sambung sisip. Nah, ini setelah sambung pucuk begini ya. Jadi disemai dulu baru disambung. Dikasih entres atasnya. Yang paling penting justru bukan masalah bagus sambung pucuk atau sambung sisip ya, tapi yang pertama perakarannya harus bagus. Itu sih yang paling utama kalau teman-teman memilih bibit ya. Jadi wajib akarnya bagus. Nah, seperti ini contohnya. Ini juga grafting ya, atau sambung sisip di batang rootstocknya, lihat. Ini walaupun kecil juga perakarannya bagus. Nah, ini intinya yang paling utama itu akarnya bagus. Dan kadang juga ada yang bilang kalau bersulur berarti bagus ya. Kalau saya sulurnya langsung saya buang. Jadi kalau ada yang beli, kadang nggak ada sulurnya ya, karena sulurnya udah sering saya buang ya. Nggak masalah juga sih bibit bersulur atau tidaknya. Nah, ini contoh yang sambung sisip ya. Contoh ada sang sekerta, lihat. Pertumbuhannya sama ya, sama-sama bagus. Nah, ini paling utama adalah akarnya bagus. Kemudian kalau untuk pengiriman ya, kalau teman-teman beli online ya, dikirim dari luar kota, kayak saya sering kirim ke luar kota juga. Ini selain akarnya banyak, yang kedua daunnya udah tua sih. Nah, kemudian besar kecilnya rootstock ini tidak menjadi masalah. Percaya aja teman-teman, saya sering kok nanam bibit anggur ya, rootstocknya kecil-kecil itu nggak pernah jadi masalah ya. Jadi besar kecilnya rootstock ini tidak mempengaruhi
kualitas daripada bibit anggur. Karena pada nantinya perawatan kita ya, pemupukan kita lah yang menentukan subur tidaknya pohon anggur yang kita tanam. Jadi jangan mengejudgement pilih bibit harus yang rootstocknya besar atau yang sedang atau yang kecil itu nggak bagus, itu nggak gitu teman-teman. Semuanya bagus, yang penting perakarannya bagus. Nah, kadang juga ada yang bilang juga bibit itu harus tinggi. Nah, itu nggak benar juga teman-teman ya. Ini contoh bibit yang kecil ya, tapi daunnya udah bagus ya. Polybagnya kecil, akarnya bagus. Ini juga termasuk golongan bibit yang bagus. Saya juga berani nanam anggur yang kondisi seperti ini. Akar bagus, biarpun tidak terlalu tinggi ya. Lihat, daunnya tua, trubus terus, trubusnya bagus juga ya. Ini contoh ada Jupiter Grafting ya. Ini juga saya berani sih. Bahkan untuk pengiriman pun yang seperti ini pun saya berani. Karena itu tadi ya, akar bagus, daunnya tua juga, walaupun rootstocknya kecil ya. Ini kalau saya tanam pun ini berani kalau buat sendiri. Ya, jadi secara garis besar teman-teman kalau mau beli bibit, pastikan dulu yang pertama tentu saja varietasnya harus sesuai dengan yang teman-teman mau ya. Jadi misalnya teman-teman mau beli Jupiter ya, haruslah yang datang itu bibit anggur Jupiter. Dan juga akarnya banyak, daunnya tua ya. Nah, jadi kalau tinggi dan pendek itu nggak ngaruh. Makanya kalau dari bibit kita sudah milih yang bagus ya, datangnya pun bagus, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Karena tanaman anggur itu cepat berbuah ya. Nah, kalau tanaman yang usia berbuahnya lama, itu seperti yang orang tua kita bilang ya, kalau kita tanam yang nanti anak cucu kita yang makan. Tapi kalau anggur, karena cepat berbuah, jadi kita makan, anak kita makan, istri kita makan, seluruh keluarga besar kita ikut makan. Karena memang kalau rajin perawatan dan pemupukan, ini akan cepat sekali untuk berbuah anggur itu ya. Nah, ini anak saya paling suka nih, petik anggur sendiri. Lihat, lahap banget ya makanya ya. Ya, jadi untuk bibit yang bagus itu seperti itu ya. Dan juga biasanya kalau untuk siap seperti ini ya, umurnya sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan dari grafting atau sambung pucuk. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Salam pengangguran.